Tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi seorang pria yang nekat memanjat dan bertahan selama 17 jam di atas papan reklame setinggi puluhan meter di kota Maumere. Proses evakuasi warga yang memanjat papan reklame setinggi puluhan meter di kota Maumere berlangsung dramatis dan disaksikan ratusan warga yang melintas di lokasi ini. Pria yang diketahui bernama Agustinus Woro ini sebelumnya memanjat papan reklame sejak pagi hari dengan membawa bendera merah putih dan sejumlah baliho yang bertuliskan kritikan terhadap pemerintah. Dirinya baru bisa dievakuasi oleh tim SAR gabungan Maumere pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah setelah sebelumnya berbagai cara dilakukan oleh warga maupun petugas agar dirinya bersedia untuk turun dari papan reklame. Setelah dievakuasi, warga yang kesal dengan aksi itu juga nyaris menghakimi pria tersebut karena dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban. Ada satu bapak yang naik di papan reklame sini. Sejak kapan? Dari tadi pagi. Dari pagi. Kurang lebih jam 5 atau setengah 6. 6 pagi tadi. Sampai sekarang belum turun? Ya, sampai sekarang belum turun, masih dievakuasi dari tim SAR. Tidak tahu motivasinya apa sampai naik ke atas papan reklame sini. Sampai dari tadi pagi ya? Iya, dari tadi pagi. Apakah dia ada muncul permintaan dari atas teriak-teriak? Tidak ada. Teriak-teriak tidak ada dari dia, hanya spanduk yang bertuliskan seperti di atas sana. Apakah dia minta mau bertemu Jokowi kok atau apa tidak? Ya dari tulisannya seperti itu, tapi tidak dari tadi pagi naik sampai sekarang tidak pernah bersuara, cuma bersurat saja. Nah, yang diminta dari bawah maunya apa dia bersurat saja. Dia tulis lalu dia lempar ke bawah. Usai dievakuasi oleh tim SAR, Agustinus Woro kemudian langsung dibawa ke Polres Sika untuk menjalani pemeriksaan. Dari Sika, Joni Nura, Tim Anjus melaporkan.